bersegera menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemarlah hai Putri Sion, dan bersorak-sorailah Putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila Ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya Ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagi hujan, menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Semut seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Bethlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel, karena kekal asalnya, maka Ia akan dimuliakan di seluruh dunia, dan bila Ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Dan jalan
pun Allah mau berlutut dengan memohon kuasamu di hari kedatanganmu ya Hakim Maha Mulia. Jemaatku lindungilah terhadap dia seteru. Syukur pujian dan sembah padamu diberi terus. Ya Bapa, Putra dan Roh, sekarang selamanya. Sungguh akan datang yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan penuh kemuliaan. Sungguh akan datang yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan dikemuliaan. Bersukacitalah surga dan bersolaklah bumi, gunung-gunung nyanyikanlah madah pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan, dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskin. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikanmu terhadap umatmu. Kunjungilah aku dengan selamatmu. Perlihatkanlah kebaikanmu ya Tuhan, dan berilah kami selamatmu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia dari padang gurun yang bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali. Perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan, dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan memenuhi langit dan turunlah. Semoga hancur lebulah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sungguh akan datanglah yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan penuh kemuliaan. Sungguh, sungguh genaplah waktunya bagi Allah untuk mengutus putra-putranya ke dunia. Sungguh sudah genaplah waktunya bagi Allah untuk mengutus putranya ke dunia. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama.
agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi, dan di bawah bumi. Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sungguh sudah genaplah waktunya bagi Allah untuk mengutus Putranya ke dunia sebagai penganjur bagi kita. Telah masuklah Anak Domba yang tak bernoda dan telah dinobatkan menjadi Imam Agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah yang hidup mewah? Tempat di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai, yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang kami kasihi, dalam novena Natal hari yang pertama ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang Yohanes Pembaptis. Seringkali kesombongan rohani menjadi batu sandungan menerima anugerah keselamatan Tuhan Allah, sedangkan kerendahan hati menyadari diri berdosa mendapatkan anugerah pengampunan dan menerima keselamatan dari Tuhan Allah. Kalau kita melihat ahli Taurat dan orang Farisi sebetulnya mengetahui bahwa sebelum Mesias datang maka akan ada utusan nabi yang mendahulunya datang. Yesus menjelaskan utusan itu adalah lebih dari seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Namun orang Farisi dan juga ahli Taurat itu tidak percaya. Yohanes Pembaptis dikatakan lebih dari nabi karena ia menjadi nabi yang diutus mendahului Yesus untuk memberitakan Injil, supaya bangsa Israel itu menerima Injil dan diselamatkan. Para nabi sebelumnya hanya membuat bernubuat tentang Mesias tetapi tidak melihat Mesias. Sedangkan Yohanes Pembaptis bertemu langsung dengan Yesus sang Mesias meski ia sempat meragukannya. Yohanes Pembaptis tidak mengetahui bagaimana Yesus disalib dan bangkit serta naik ke surga. Meskipun bernubuat tentang Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menanggung dan menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara terkasih,
teladan Yohanes Pembaptis ini sangat penting bagi kita di novena Natal hari pertama ini, dan akan sangat berguna dalam saling membantu untuk tumbuh berkembang dalam hidup kita. Pasti masing-masing kita mempunyai godaan dan kesempatan menyombongkan diri di atas prestasi ataupun atas apa yang kita miliki. Namun seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk menunjukkan jalan pada setiap orang agar dapat berjumpa dengan Yesus, yaitu jalan cinta kasih dan kerendahan hati. Kita pun sedang menyiapkan jalan bagi Yesus dalam hati kita, pikiran kita, untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam diri kita. Saudara yang terkasih, pribadi utama yang harus kita teladani tentu saja Yesus sendiri. Ia yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasih, yang mencintai siapapun yang percaya dan datang kepadanya, bahkan orang berdosa sekalipun. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan anak muda di Nain yang sudah mati, dan sebagainya. Yesus hendak menunjukkan bahwa apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis terpenuhi secara sempurna dalam dirinya. Yesus yang selalu berkeliling mewartakan kabar gembira dan setia dalam bentuk berbuat baik, itulah yang tentunya menjadikan teladan bagi kita juga. Saudara terkasih, di novena Natal hari pertama ini, tidak sedikit orang pada zaman ini tentunya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Terkadang juga kita gagal untuk menerima kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga kita mampu semakin meresapkan kebenaran sabda Yesus sendiri. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Semoga iman dan kasih kita diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lihatlah Raja Penguasa dunia datang, ialah yang akan membebaskan kita dari belenggu perhambaan. Lihatlah Raja Penguasa dunia datang, ialah yang akan membebaskan kita dari belenggu perhambaan. Aku mengagungkan Tuhan. Sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, diserai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tata, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lihatlah Raja Penguasa dunia datang, ialah yang akan membebaskan kita dari belenggu perhambaan.
Saudara-saudari, Bapa Surgawi selalu menyambut baik keinginan manusia akan keselamatan. Kini masa Advent, saat penyelamatan, marilah kita dengan penuh keyakinan berdoa. Semoga kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan iman yang penuh harapan yang pasti dan cinta yang lebih manusiawi. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus datanglah menyelamatkan kami. Semoga Natal Putra Allah membawa kebaikan ke tempat di mana ada kebencian, penghiburan di mana ada kesedihan, kegembiraan di mana ada kesedihan. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus datanglah menyelamatkan kami. Agar kita bersemangat lagi melaksanakan sabda keselamatan dalam kesaksian Kristiani di tengah masyarakat lewat hidup dan karya kita. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus datanglah menyelamatkan kami. Bagi mereka semua yang lebih memerlukan belas kasih ilahi, semoga dengan hati yang remuk redam dan semangat tobat, mereka menyambut Putra Allah yang datang untuk mengampuni dan membawa keselamatan. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus datanglah menyelamatkan kami. Mari kita niscaya, kita juga menghaturkan doa-doa kita dalam novena Natal hari yang pertama ini. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus datanglah menyelamatkan kami. Kepadamu ya Allah Bapa yang telah menjanjikan keselamatan dan memenuhinya dalam Putranya, kami pasrahkan permohonan-permohonan ini. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan semuanya dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengarkanlah seruan umat manusia kepadamu, dan hancurkanlah cahaya, dan pancarkanlah cahayamu kepada kami. Berilah dunia harapan akan perdamaian, dan buatlah iman kami berdaya guna dalam kesetiaan dan cinta kasih terhadap sesama, demi Dia yang telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan demikian novena Natal hari yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang aku disebut yang bahagia.
kalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha.